Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel WTE buat teknik elektronik. Para sahabat YouTube, para subscriber, para lovers, semoga diberi sehat walafiat selalu dan tak kurang suatu apapun. Selalu dilimpahkan rahmat nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang di meja kerja saya ada sebuah TV Samsung jadul yang layarnya masih cembung seperti ini. Nah, ini akan saya ganti mesin karena posisinya mesinnya sudah tidak ada, raib entah kemana. Nah, akan saya ganti mesin. Mesin duplikat yang sering terdapat di toko-toko, harganya juga ekonomis, sangat praktis ya. Nah, kemudian tahap cara penggantiannya kini harus menggunakan trik ya, karena kalau mesin TV ini sering terjadi kalau sudah 3 bulan, 5 bulan karena kena panas dalam bekerja, timbulnya apa? Baterian pada mengendur, baterian pada renggang. Nah, akan terjadi keluhan, kadang layarnya berwarna merah atau kadang berwarna hijau atau kadang berwarna kuning begitu. Karena apa? Ternyata ada baterian terutama di bagian RGB, bagian di IC MIKOM ini mengalami pengenduran, sehingga terjadilah seperti itu. Untuk trik saya yang akan saya tutorialkan, sebelum dipasang, meskipun ini mesin TV baru, saya patri ulang lebih dahulu semua. Tujuannya agar patrian tangan itu lebih empuk, lebih kuat daripada patrian pabrik, karena pada proses pembuatannya mesin TV ini, cara matrinya seperti ini. Patri yang direbus di dalam suatu kuali atau wajah ataupun teflon, lah kemudian mesin TV ini dicemplungkan seperti ini. Setelah diangkat, lah kemudian sini sudah patrian semua, tinggal kaki komponen dipotongi tek 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 seperti itu. Nah, sering terjadi begitulah, hasilnya tipis sekali sehingga umurnya tidak lama, tempo beberapa bulan atau 6 bulan gitu ya, biasanya 6 bulan sudah mengeluarkan tanda-tanda kerusakan, yaitu warnanya memerah, menghijau atau bagaimanalah. Nah, ini saya bongkar triknya, karena segala sesuatu ada triknya. Nah, sekarang akan saya bongkar triknya, yang katanya ilmu hitam, yang katanya ilmu putih, sedangkan saya ilmu elektronik. Nah, sekarang saya akan memulainya mengerjakan, terutama di bagian patrian akan saya patri ulang lebih dahulu. Kini saya memulai membuka baut dari 4 sudut. Nah, ini dia kondisi patriannya seperti ini. Memang kenyataannya sangat mengkhawatirkan ya. Ini saya kontrol dulu menggunakan kaca pembesar agar tambah meyakinkan. Sekarang saya memulai mematri ulang ke seluruh bagian PCB ini, yang kurang lebih patrian ini ada jumlah 2000 patrian ya, kurang lebih. Kalau nggak percaya silahkan hitung ya. Lah, saya mementingkan mematri ulang di bagian IC MIKOM agar tidak terjadi mengendur, terutama penyakit RGB red
green, blue, itu sering terjadi karena patrian mengendur. Kedua kalinya di bagian AC vertikal itu perlu saya patri ulang karena penyakitnya rentan sekali di bagian AC vertikal. Kalau toh PCB patrian tersebut sudah mengendur lepas, akhirnya gambar layar itu tampak menggaris. Nah, ini saya kontrol ulang ya, semua bagian sudah saya patri semua. Sekarang kelanjutannya di bagian RGB yang berhubungan dengan fokus tabung CRT itu harus teliti, harus lebih rapi agar hasilnya maksimal. Alhamdulillah selesai, semua bagian sudah saya patri ulang. Selanjutnya saya mainboard ini cuci agar bekas patrian itu kotorannya hilang, tetap tampak bersih seperti semula. Nah, sekarang setelah saya selesai mencuci, kemudian pasang lagi PCB pada freecat-nya. Jangan lupa dipaut seperti semula agar kuat. Selanjutnya saya kondisikan mesin TV ini agar dudukannya pas. Saya harus merancangnya karena mesin ini adalah mesin duplikat. Nah, kalau yang ini adalah bekas mesin TV Samsung. Nah, depannya akan saya potong untuk bagian muka TV ini agar tombolnya tetap seperti pada waktu masih aslinya, menu seperti volume, channel itu pas. Nah, sekarang saya potong pakai gerinda agar hasilnya lurus presisi. Nah, hasilnya seperti ini pemirsa. Rasanya cukup lumayan deh. Saya pasang ya. Nah, pas kan? Nah, ini nanti saya akan sambung dengan mesin TV itu yang mesin duplikat. Satu persatu tombolnya akan saya pasang kabel agar hasilnya bisa persis kayak aslinya. Memang kita harus telaten, kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif, wah hasilnya ya saldi, asal jadi. Nah, ini adalah NTSC yang tadi sempat saya lepas, akan saya pasang kembali. Tujuannya untuk
mengatur suhu panas, dan pula bisa mengurangi hambatan yang begitu dekat, sangat mengamankan untuk kinerja mesin TV. Kalau yang ini adalah tombol panel muka mesin duplikat tersebut. Ini sudah ada dua bagian, saya potong ya. Satu untuk saklar digitalnya, dan kemudian yang satu adalah sensor remote. Nah, satu persatu saya ini membersihkan komponen-komponen tersisa pada PCB potongan tadi agar jangan mengganggu setelah nanti disambung ke mesin TV yang baru. Biasanya kalau kurang teliti masih ada sambungan ke jalur lain, maka tombolnya dipencet-pencet akan ngacak gitu. Kadangkala menu ditekan keluarnya volume seperti itu. Mulanya kita harus teliti, lebih rapi. Nah, ini saya sudah siapkan kabel, yaitu untuk menyambungkan hubungan saklar digital ke PCB potongan tadi. Nah, sekarang selanjutnya saya sambungkan ke tujuan masing-masing, yaitu volume ke masuk volume, kemudian channel juga masuk channel. Channel ada dua, channel up, channel down. Kemudian volume juga ada dua, volume up, volume down. Kadang ditambah satu lagi, ada yang namanya tombol AV, audio visual, kadang misah sendiri. Nah, seperti ini. Thank you.
Untuk selanjutnya, setelah selesai menyambung pada bagian volume channel menu, jangan lupa LED indikator pun harus dikasih tegangan agar bisa untuk bertanda bahwa mesin TV ini hidup. Harus ada lampu LED. Saya ini menggunakan R5K6. Dan jangan lupa untuk remote sensor, pinnya ada 3, ground, B plus, IR. Itu jangan sampai terbalik, kalau terbalik remote sensor tidak bisa bekerja. Nah, sekarang dari semua bagian sudah selesai saya sambung. Selanjutnya saya kontrol. Ternyata speakernya berbeda yang sebelah. Ini ganti ah. Enggak layak, ini bukan speaker Samsung. Nah, kemudian saya ganti dengan bentuk yang sama nih. Cukup lumayan. Agar nanti bisa seimbang, wattnya juga sama. Sekarang semua pekerjaan sudah saya selesai. Nah, selanjutnya perapian, terutama muka mesin TV akan saya taruh ke depan biar tombol power dan menu semua mapan. Jangan lupa volume screen juga saya atur. Nah, kemudian untuk percobaan secara sempurna nanti setelah ditutup. Nah, inilah pemirsa TV yang tadi telah saya ganti mesinnya menggunakan mesin duplikat yang dijual di toko-toko ya. Banyak orang mengatakan mesin Cina gitu, padahal sih belum tentu itu. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya hasilnya sama seperti pada waktu masih Samsung asli, agar tombolnya bisa berfungsi selayaknya tombol ada di depan muka TV ini. Nah, seperti ini nih. Dibuka menu, ada contrast brightness. Nah, kemudian dibuka volume juga main.
Nah, alhamdulillah hasilnya cukup maksimal.